rekod dalam video kan. Kan katanya Tapi tapi sentap di Kayuna, mati dia berbulu-bulu tengok mak yang cantik beling-beling ni kan tak, katanya. sebenarnya aku tak Tengok sen apa Jasmine Amir dengan gigi yang cantik tu. Ha. tak sebenarnya memang lagi sentap tengok dia sebab dia Sebenarnya. maintain. Tapi Itu sangat itulah, maintain dia. perempuan ni banyak sangat Tapi belum mati rahsia. kita tak seperti awak. Kan. Tak, tak adalah. Sentap kita tengok tadi kan. Tak adalah. TK Yuna memainkan peranan, menjiwai peranan palsu itu ya. Alam-alam palsu dia bagi terus. Kan, katanya. Okey Min, kat sini ada satu apa ni? Lisa YR, Jasmine Hamid kata dia pernah menang Miss League Beautiful eh. Ha? Beautiful eh. Oh, kaki cantik. Kaki melancur. Kaki melancur. Tapi I lupa tahun berapakah itu? Boleh tanyakan tak? Cuba dia. Miss Body Beautiful. Body sorry. Beautiful. Kau saja dia lebih beautiful. 1992. Kau mesti dengar tu. Kau mesti salah tengok filem. Yeah. Ini Tu Wong Fu, thank you for everything ya. Body Beautiful. Kan. Cuma kena main lagu Body Beautiful Body untuk beautiful. Dia. Okay, kita kita mainkan. Okey, tahun 1992. Dua. Kan. Body Beautiful katanya. Tapi memang beautiful pun sampai sekarang pun. Kau tidak sampai sekarang. Kau tidak anugerah. Kan, anugerah Allah tu kan. Betul, betul. Tapi kongsilah sikit petua dia. Kita kena selalu exercise. Exercise eh. Kalau kita bagi saya macam diet pun kalau tak exercise, lemak-lemak tepu tu takkan pecah. Habis, takkan pecah. Hmm. Dan bagi saya sebab kecantikan untuk selebriti adalah penting sebab ini cara kita cari makan. Ya, betul. Kan? Bukanlah saya kata okey, umur dah meningkat. Lain satu kalau bila kita dah ada status, cakaplah tak siapa nak. Kan. Alah tak kisahlah umur aku dah tua dah. Apa benda semua. Bukan masalahnya. Kita tengok ya. Kenapa Mak Saleh-Mak Saleh semua masih boleh maintain dan masih boleh menjadi leading role. Betul. Bila kita ada dapat leading role, kita dapatlah gaji lebih. Kan. Kalau kita dah jadi makcik-makcik, apa benda semua. Kan. Kalau makcik-makcik yang berkarakter tak apa. Kalau sekadar lintas di belakang, gaji ni kan dah sikit. Betul. Cukup-cukup. Extra, extra satu dosi je kan. Tak baik panggil extra. Dia mereka tetap pelakon. Pelakon tambahan. Tetapi kadang-kadang dia boleh berikan diri dia extra juga. Sehingga dia terpaksa bertanyakan soalan begitu sebenarnya. Kan. Even masa tiket Cik Mak jadi production manager ni pun ada macam-macam benda yang diharungi yang diluahkan Some people ni. Jadi kita terharu juga. Tapi what to do, orang kata kan. What to do, katanya kan. Betul kan di sini kita punya persepsi orang perempuan sekarang eh. Bila dah berkahwin, bila dah berumur, kecantikan tidak lagi penting. So bila ada yang orang yang cantik yang boleh maintain, mereka akan kita alah, sedar-sedarlah sikit diri tu. Umur dah berapa, apa semua. Kenapa kita tidak mencantikkan diri kita untuk kepuasan diri sendiri? Kan. Self-satisfaction. Untuk kita pakai baju apa kita selesa. Untuk kita ke mana kita selesa. Kan. Jadi bila kita duduk sebelah orang, kita kena confident. Nah ni, alamak badan aku ni dah terkeluar sana, terkeluar sini. Macam mana aku duduk ni, aku berdiri je lah. Kan. Tapi ada yang cantik tu, dia guna botox, ada guna operation. Kan. Pendapat. Bagi saya, untuk maintain, tak salah terpulang kepada individu. Cuma jangan kita overdo. Betul. Sampai memburukkan keadaan, memburukkan benda yang asli. Betul, betul, betul. Ada artis tempatan kita yang overdose nampaknya. Yang memburukkan. Personally lah saya cakap. Ada juga. Ada. Nah, even Mak Saleh pun ada juga kita nampak macam yang asli tu lagi cantik. Yes. Saya super tertarik dengan ini saya cakap tuan-tuan macam Chris Zayanti. Dia pun mengaku dia buat kan. Kita boleh nampak different dia dulu dengan sekarang. Orang kata punyalah cantiknya sekarang. Dia buat, memang betul dia buat. Tapi dia buat kepada ke arah kecantikan. Kecantikan. Bukan memburukkan keadaan dia lagi. Betul, betul, betul. Kan, ini kalau hidung dah elok-elok buat, tiba-tiba hidung buat macam gajah. Kan, kembang macam. Macam mana? Kan. Jasmine ambil sendiri? Saya kena pandai menyesuaikan diri saya dengan baju saya, dengan keliling saya, apa semua, dengan cara teknik makeup. Oh, bukan botok? Bukan. Sebab dulu makeup saya tak ada shading. Sebab itu muka nampak macam besar pinggan. Kan? 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 Kan?
Jangan pada shading lah kan. TK Yunan memang tak boleh nak cakap apa dia sebab dia memang trashy. Ya. Sebab image dia trashy so dia terima seadanya, seadanya kan. Ah ha, lukui pun lukui lah orang kata kan. Ha itulah kaedahnya. Itulah dia. Orang kata soalan-soalan yang ditanyakan oleh editor media hiburan kepada Jasmine Hamid botol katanya. Tapi datanglah orang nak employ good makeup artist. Betul. Betul. Cantik. Betul. Ah macam let's say saya boleh nampak sekarang ni penyanyi yang Bosco makeup ke apa bang Alia. 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 Kita boleh tengok different image dulu dengan image dia sekarang. Punyalah cantik image dia sekarang kan? Sebab kena dengan gaya potongan rambut dia, dengan makeup dia, dengan baju dia, she looks so different now. Become better. Ah, ya, yeah. Rancangan ini disaja oleh barang-barang solekan TK Yuna. Tetapi botok yang cantik membuatkan orang tu je. Tapi kalau botok yang cantik, tak ada guna botok lah. Memang original. Asli. Lain satu saya nak tanya, apa you punya kefahaman tentang botok? Kan? Ha. Ada yang buat hidung, kan? Ada yang buat untuk pipi cantik, ada panjang kan dagu. Itu bukan botok. Yelah. I want to just make a correction here. Orang bila cakap, oh nampak buat dagu, buat hidung, buat pipi, itu botox. Sebenarnya itu bukan botox. Habis itu apa? Oil collagen. Saya pernah bertanya dengan doktor, saya tanya, apa belajar. Benda tu? Oil collagen, belajar tau Jasmine kalau nak buat hidung. Jasmine kalau nak buat. Botox adalah untuk menghilangkan garis-garis. Garis-garis. Seperti. Kan? Ini saja nak tanya, bukan kata nak create perang dunia, tidak kan? Tapi macam kalau katakan feature macam ni, ada tak orang salah anggap kata macam eh kau botok eh? Saja je. Mak macam ni dagu mak ni boleh orang kata botok. Mak pelik. Ha, aku botok. Rupa aku tak ada botok pun orang boleh kata aku botok dagu aku ni. So please correct that. Actually it's not botox. It's all collagen. Collagen. Botox tidak boleh membuat benda-benda tu semua. Sebab I buat research pasal ni. Saya kata doktor saya tak faham sekarang ni. Ni orang semua buat benda ni botox ke collagen? That was all collagen. Botox Jasmine memang tak boleh buat benda-benda tu semua. Itu untuk hilangkan fine line kedut-kedut sahaja. Dia selama 3-4 bulan lepas tu besok kita kena buat lagi. Bila kedut tu akan keluar balik. Perlu ke saya buat botox doktor? Belum perlu lagi. Dia cakap. Sebab you pun cantik lagi. Sebab kan, saya seorang pelakon memerlukan reaksi muka. Betul. Kalau botox dia dah tak boleh. Dia akan jadi tegak. Tak macam Benjamin Button. Perlukan botok macam tu untuk nampak lebih muda. Kan? Dia muka keras dia. Fine line semua. Dia muka muka kejung. Kan? Macam mana lagi sekali? Tak, itu cover gaul. Gaul. dia macam tu. Nasib baiklah. Si orang kata si Jasmine Amik ni dia pandai menanya doktor. And then botox bukan murah. Botox mahal. Mahal eh? Yang satu jab saya dengar RM50, RM70 tu itu bukan botox. Itu bukan botox, itu racun dia. Ni TK Cik Mak US. Ini bukan Dutton wannabe lagi. Ini Dutton already. Okeylah kita dengarkan lagu. Sebab kita kejap lagi nak break, kita dengarkan lagu dari Gaul Tuan FM. Untuk anda semua daripada siapa ni? Daripada siapa di hatimu? Ha.